Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan main game biasa lah, kesukaan saya, Black King. Mumpung juga ini lagi masa pandemi ya, kebetulan saya lagi nyari-nyari custom skenario-nya yang tentang COVID. Nah ini ada yang lumayan nih. Kan dulu saya pernah mainin tuh yang tentang COVID nih. Kalian lihat nih, saya udah nge-subscribe nih yang tentang COVID nih, novel coronavirus outbreak. Kalau nggak salah udah pernah tak mainin, coba kalian cek aja. Ebola virus sudah pernah, yang Resident Evil juga udah pernah, COVID-19 coronavirus outbreak juga udah pernah. Nah, yang saya pengen nyoba yang Corona 2019 5 set, 5 atau 5 ya bacanya, 5 kayaknya, 5 set ya. Nah, ini kita langsung play aja ya. Ini dibuat oleh X Thailand. Nah, itu kalian bisa baca deskripsinya, teksnya Real DC. Bacanya bener nggak ya? Real DC. Pokoknya dia kasus nyata, emang kasus nyata kan, kena corona juga. Oke, kita langsung play aja ya guys. Nah, oke, ini saya nggak tak apa-apain ya, nggak tak apa-apain nih, normal. Kita tetap main di normal, namanya udah 2019 and COVID and cough ya. Oke, itu welcome to the game ya guys. Saya udah lama nggak main game ini. Start location ya, pasti di Cina ya. Oke, kita lihat nih, transmission itu dari batuk, coughing, terus ada dari saliva, saliva tuh lendir, ini bisa dari water, water air, air tuh udara, ini livestock, livestock kayak kambing apa gitu, rodent, rodent tuh kayak rat, pengerat gitulah, tikus, bird ya, kalian tahu bird kan, burung, unggas gitu. Simptom kalian bisa lihat, insomnia, nggak bisa tidur, coughing kan batuk ya. Abilitiesnya tahan di udara dingin, tahan di panas. Ini drug resistant, biar dia infeksinya cepat. Walaupun dikasih obat tetap kebal gitu istilahnya. Ini viral instability itu biar mutasinya lebih cepat gitu. Kalau ada mutasi berarti simptomnya makin aneh-aneh guys gitu. Oke, kita langsung ke gamenya aja, kita ini lagi. Tuh, lihat guys. Sebenarnya game ini cocok buat kalian pelajarin ya gimana caranya COVID itu menyebar ya. Sekali lagi saya udah pernah ngomong ya, saya nggak capek-capeknya untuk mengulang. Game ini tuh bagus untuk pembelajaran kalian tentang pentingnya untuk isolasi diri ya guys. Kan lagi masa PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Itu kalian harus tetap nurut ya. Kenapa itu? Kalian lihat penyebarannya tuh cepet, apalagi ini kayak penyakit batuk pilek. Jadi susah membedakan mana orang yang kena COVID dengan orang yang batuk pilek biasa, itu agak susah. Jadi kalian harus tetap stay di rumah. Jangan sampai angkanya tuh naik terus gitu. Jangan sampai ya. Oke, kita naikin coughing. Sneezing tuh pilek ya kalau nggak salah. Oke, nasal Inggris. Oke, kita naikin ini air dulu tuh dari kelelawar ya, dari bat. Kelelawar, Batman, Batman. Saliva juga bagus sih, simptom nanti dulu. Ini mutasi nanti dulu, nanti cepat mati orangnya. Kita harus infeksi semua, baru langsung matiin semua gitu. Yang penting kita ke infeksi semua negara dulu guys, tujuan misi ini. Jangan buru-buru, letalitinya usahakan jangan gede-gede banget, karena belum ke infeksi semua tapi udah pada mati gitu, kan kalah jadinya. Tuh lihat guys, kalian bisa lihat persebarannya itu cepet banget. Jadi makanya pemerintah menganjurkan untuk kalian tetap di rumah, jangan pergi kalau tidak ada urusan mendesak, dan tetap memakai masker ya guys. Karena ini dari batuk, droplet ya, droplet tuh kayak tetesan air gitu loh. Kalau kalian ngomong kayak muncrat gitu loh, bersin kan juga kayak muncrat gitu. Harus hati-hati lah. Kita naikin saliva, saliva tuh air liur ya, bahasa Inggrisnya saliva namanya. Water bagus, ini bagus. Bio air, ala aerosol tuh kayak apa ya, semburan gitulah ke udara kalau nggak salah ya. Kalian bisa koreksi aja nanti, ini nanti dulu. Oke, yang paling susah ini sih, Greenland sama Iceland itu susah banget untuk ngeinfeksinya. Semoga berhasil ya guys. Paranoia tuh kurang begitu pak. Penyakit apa itu? Shutdown airport. Nah, soalnya ini virus baru ya guys, jadi belum ada apa vaksin. Itu juga kalian harus hati-hati juga ya, jangan sampai kena deh. Pokoknya tetap kalian jaga fisik kalian, jangan sampai ketular. Nah, itu udah keinfeksi tuh, mantap. Oke, kita naikin ini biar bisa survive. Ini juga boleh, drug resistant juga boleh. Oke. Hard to detect. Menarik juga. Tapi lebih prefer ke sini sih. Saya lebih ke extreme bio aerosol. Tuh, lihat kalian, infeksinya nambahnya kenceng banget tuh, mantap. Hypersensitivity. Kalau simptom saya kurang tahu ya apakah sama atau tidak. Pokoknya kan kalau nggak salah sekarang tuh simptom paling umumnya kan batuk, pilek ya. Itu paling umum ya untuk COVID-19. Kalau lawannya bisa nyerang orang dong. Sneezing lah. Bagus sih sebenarnya, biar obatnya ditemukannya agak susah. Jadi gini guys, kalau misalkan virus semakin mutasinya cepat, itu obatnya juga semakin sulit untuk didapatkan, karena untuk menelitinya juga agak sulit karena dia ngubah-ngubah terus genetikanya. Nah itu. Oke, udah ada cure ya, udah mulai di develop itu 3%. Guys, kalau kalian main game ini pasti kalian paham gimana caranya itu menyebar virus, jadi kalian harus hati-hati lah, jangan aneh-aneh deh. Kalau ikutin aja kata pemerintah, kalau disuruh isolasi diri, isolasi diri. Soalnya kan tiap hari-hari itu nambahnya 410. Hati-hatilah, jangan sampai kalian kena virus ini karena belum ada obatnya, dan dia tuh nyerang paru-paru, pernapasan, dan itu bahaya kan. Orang nggak bisa napas kan otomatis kan KO guys, atau nggak meninggal gitu kan, sesak napas. Nah, kalian harus hati-hati, cuci tangan, pakai masker kalau keluar gitu. Ada total organ failure dong. Nah, ini lebih parah sih total organ failure lah. Udahlah, kita naikin transmission aja dulu. Kelelawarnya bisa nyerang ini. Tuh. Kill more than Spanish flu. Tuh, there are no healthy people left in the world. Berarti kita udah menginfeksi semuanya, tinggal naikin letalitynya biar orang-orangnya cepat pada mati. Kalau orangnya cepat pada mati sebelum obatnya ketemu, kita menang guys game ini. Buat kalian yang belum pernah main game ini, itu caranya. Jadi kalian harus ngeinfeksi semuanya dulu, habis itu naikin letalitynya biar orang yang keinfeksi pada mati semua gitu. Nah ini saya butuh total organ failure. 0, symptom mutated. Yang kena ini kena 0, dok. Smallpox. Tuh, breakdown. Virus kayak gini tuh bisa bikin negara hancur ya, dari segi ekonominya, segi militernya kalau udah makin parah ya, karena orang-orang pada rusuh gitu. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kalian kena gitu, karena bahaya. Nah ini total organ failure udah dapet. Pulmo ini aduh. Body wet infection spread fast can be. Pokoknya kita naikin lethality. Dysentery itu apa ya? Diarrhea tuh diare kayaknya. Tuh guys nambahnya cepet tok 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 tok. Nah, Bahayanya gini, kalau misalkan virusnya udah mutasi itu kan banyak simptom tuh gejalanya tuh aneh-aneh. Dan ini gejalanya baru batuk pilek, kadang-kadang orang yang kena infeksi juga nggak menunjukkan gejala. Nah itu juga bahaya, kalian harus hati-hati. Ya intinya kalian jangan aneh-aneh lah, jangan sampai kena juga. Kasian juga kalian sama orang di sekitar kalian. Bisa aja kalian merasa tuh nggak kena virusnya, tapi tuh ada virusnya gitu loh. Takutnya nyebar. Nah, kita Victoria karena eliminate all life on earth. Oke guys. Nah, oke, kita exit aja. Oke, enjoy lah. Kita kasih tanda thumbs up, like lah. Oke guys, mungkin gamenya sampai di sini dulu. Ya intinya saya cuma mau ngingetin ke kalian untuk tetap stay safe ya, jangan aneh-aneh lah. Sekali lagi saya ingetin lagi, tetap di rumah aja, kalau keluar pakai masker, cuci tangan juga yang bersih, pakai air mengalir ya. Kalian manut aja pemerintah apa yang harus dilakukan, kan ada protokol kesehatannya juga. Kalau cuci tangan ya cuci tangan pakai air mengalir, kalau keluar ya pakai masker gitulah. Ya nggak ada salahnya ikutin juga, kalian kan selamat gitu dari bahaya pandemi ini. Oke guys, makasih yang udah mau nonton. Saya ingetin lagi, jangan lupa kalian like, share, dan di subscribe juga channel saya biar semakin berkembang. Oke guys, see ya.